Halo sahabat, bertemu lagi di channel Sahabat Jaya yang selalu memberikan tips dan trik serta informasi dan review barang-barang elektronik. Baik, di video kali ini sahabat kita akan menguji seberapa tahan lampu cas, lampu emergensi yang ada di depan kita ini. Di sini adalah 5 buah lampu emergensi. Di video sebelumnya kita sudah menguji lampu Nubi Aladdin dengan 20 watt dan Hanox Genius dengan 15 watt, di mana Nubi Aladdin mampu bertahan hingga 10 jam namun dengan cahaya redup, dan Hanox Genius 15 watt mampu bertahan hingga 3 jam tanpa cahaya redup. Dan di sini kita ada dua tiga lampu yang baru, yaitu Inlight 15 watt yang memiliki 3 buah baterai yang dapat diganti, dan Philips 9 watt dan memiliki desain yang unik namun baterai tidak dapat diganti, serta lampu surya 10 watt. Oke sahabat, terus tonton video ini untuk melihat siapa pemenang dari video kita kali ini. Oke, baik sahabat, sekarang kita akan keluarkan lampu emergensinya. Jadi ini dia lampu Hanoxnya, kemudian ini lampu lightnya, kita pasang fittingnya. Oke, kemudian lampu Nubi yang di tengah. Lampu Philips memiliki desain yang unik di atas LED-nya. Oke, nantikan itu. Selanjutnya lampu surya. Oke, saya akan gantung terlebih dahulu sahabat ya. Baik sahabat, sekarang sudah lampunya sudah kita gantung, dan sekarang kita akan nyalakan satu persatu lampunya. Oke sahabat, jadi kelima lampu dari lampu emergency ini dan kelima merek lampu ini kita akan coba uji apakah klaim mereka sesuai dengan terangnya lampu ini. Jadi kita tunggu sampai kapan dapat bertahan, apakah sesuai dengan target ataupun kurang atau bahkan lebih. Seperti sebelumnya, Nubi mampu melebihi dari estimasi yang tertulis di kemasannya. Oke, terus tonton video ini sampai habis. A few moments later. Baik sahabat, sekarang kurang 15 menit genap 3 jam dan lampu Hanox Genius 15 watt sudah mati dan inlet masih nyala terang. Philips masih menyala walaupun sudah mulai redup. Surya sangat redup dan Nubi sudah redup. Jadi memang di video sebelumnya Hanox hanya mampu bertahan maksimal 3 jam di bawah target estimasinya, yaitu 4 jam. Oke, kita lanjut sampai kapan lampu-lampu ini akan bertahan. Terus nonton sampai akhir. A few moments later. Baik sahabat, sekarang sudah 3 jam lampu emergency ini sudah kita nyalakan dan Philips sudah mati. Jadi ini sesuai dengan yang tercantum di produknya, yaitu lampu ini dapat menyala hingga 3 jam. Jadi Philips sesuai sahabat ya, dia hanya mampu bertahan 3 jam. Oke, surya masih menyala walaupun sudah sangat redup.
Inlet masih terang dan lubi tentunya masih menyala walaupun dalam cahaya yang sedikit redup. Oke, kita lanjutkan sahabat. Terus nonton video ini. Jadi update sahabat sekarang sudah memasuki 4 jam dan surya masih redup. Masih nyala dengan nyala redup, begitupun lubi dengan nyala redup, dan inlet sudah mulai redup tapi lebih terang dibandingkan lubi dan surya. Oke sahabat, kita lanjutkan. Jadi inlet sendiri mengingatkan kembali inlet sendiri dapat menyala hingga 12 jam dan surya hingga 3 jam, dan sekarang sudah memasuki 4 jam. Jadi surya lebih dari estimasi yang ditargetkan dan lubi tentunya lebih di video sebelumnya. Oke, kita lanjut sahabat. Ya, jadi sekarang sudah 6 jam sahabat dan tiga lampu yang ini masih bertahan. Lubi tentunya masih bertahan dengan cahaya redupnya dan surya sudah sangat redup tapi masih dapat digunakan untuk membaca tulisan ketika di dalam gelap, dan tentunya ada inlet yang sudah redup juga sama redupnya dengan surya. Jadi ini sudah 6 jam berlalu sahabat, jadi lubi sudah melebihi targetnya yaitu 5 jam, surya lebih-lebih, dan inlet masih baru setengahnya. Oke, kita lanjutkan sahabat, sampai kapan lampu ini akan bertahan. One eternity later. Halo sahabat, sekarang sudah memasuki jam yang ke-9. Lampu emergency ini kita nyalakan dan hasilnya seperti ini sahabat. Inlet masih bertahan dengan cahaya yang paling terang di antara lubi dan surya ini. Surya ini masih ada cahaya tapi sudah sangat minim. Begitupun juga lubi masih ada cahaya namun sangat sedikit. Jadi kita cukupkan untuk lubi dan surya. Jadi lubi tentunya melebihi dari target estimasinya yaitu 5 jam dan surya tentunya sangat melewatinya dari 3 jam sampai 9 jam. Dan Philips sendiri dengan target waktu 3 jam tepat sesuai dengan seperti yang kita uji sebelumnya, dan inlet targetnya sampai 12 jam dan sekarang masih menyala di 9 jam. Saya rasa inlet akan sampai di 9 jam, 12 jam dengan cahaya yang redup. Dan terakhir Hanox dari estimasi 4 jam hanya mampu bertahan 3 jam. Baik sahabat, itu dia kesimpulan kita. Yang mana paling worth it ya? Tergantung dari sahabat semua. Hanox sendiri hanya 3 jam namun cahayanya tetap. Inlet mampu bertahan 12 jam namun seiring berjalan waktu cahayanya makin redup, dan Philips hanya mampu bertahan 3 jam dengan harga kisaran 100 ribuan. Surya sendiri mampu bertahan lebih dan harga yang paling murah di antara semuanya. Tentunya lubi juga jangan lupa dengan cahaya yang sangat terang dengan 20 watt dan cahaya yang juga terang mampu bertahan hingga 10 jam namun untuk cahaya terangnya hanya di 2 jam setengah. Baik sahabat, cukup sekian review kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita agar memberikan dukungan ke channel ini. Sampai jumpa.